part kedua, pengalaman naik sleeper train dari Singapura ke Mas ke Kota Baru. Sekarang ni dekat stesen Merau. Tunggu tiba pagi tu kita tak nampak pula orang jual. Dulu-dulu saya nampak jalan kita beli kan, kan tak nampak. Lepas masa tu masa PKP lagi, memang orang kata pemandangan cantik, view cantik. Ha, ini Masjid Razali di Gua Musang. Belum berhenti lah dekat dengan, dengan train. Ha, ni sarapan pagi di dalam train juga. Dan ni kita berhenti di Dabung. Stesen Dabung. Dabung ni pengalaman saya dulu masa belajar ke ITM. Pertama kali pergi Kelantan, saya ke Dabung. Saya berakit di sungai Dabung sehingga ke sungai Kelantan, Pasir Putih. Menarik. So masa kita orang berakit tu, kita belajar lah daripada orang kampung buat rakit. Kat situ lah saya baru belajar perkataan Kelantan air toho. Air toho tu kan, tengok benda lah itu. Tanya pakcik tu, pakcik air toho ni apa pakcik? Pakcik tek. Oh, kisahnya kita mahu tahu orang cakap Kelantan kan. Kita baru belajar-belajar. Tapi first time pergi ke Dabung, first time ke Kelantan masa belajar kat ITM. Tapi menarik masa berakit di sana. Masa berakit kat sungai Dabung tu, sepanjang perjalanan kat tepi sungai tu kan, dalam kita berakit relax slow-slow tu, nampak terowong kereta api ni banyak. Muskil kat time tu ada kereta api lalu sini ke kan, macam memang jadi satu kemuskilan. Tapi dah hati tu kata okay, insyaAllah satu hari nanti kena cuba naik kereta api dan melalui semua terowong yang ada kat dalam tepi-tepi sungai tu lah. Saya nampak ni sungai ni, sungai ni besar, nampak memang lebar sungai ni kan. Okay, ini yang kita dalam perjalanan ni banyak. Jadi orang kata menarik bila kita tengok sesuatu yang kita pernah nampak dulu, kenangan dulu kan ni. Dan ni tepi-tepi, tapi tu sungai Dabung tu nampak tu besar, sungai lebar. Air semua air dia memang coklat tu lah. Mandi tak apa-apa, okey je. Kami berhenti dari satu tempat tu, kami tak sedar kita berhenti situ punya lubuk buaya. Besok pagi tu kita tahu tu lubuk buaya. Ni jam perjalanan ni kita tengok pemandangan view cantik. Memang menarik bila kita dapat naik sleeper train ni. Harap benda ni diteruskan. KTM ambil berat benda ni, dia pertingkatkan mutu dia dalam apa kereta api ni. Kalau kita bandingkan dengan negara lain seperti Indonesia yang dia punya kereta api, Masya Allah, sangat cantik, menarik. Ni terowong ke berapa saya lupa. Kita masuklah terowong, masuk terowong ni, gelap. Tu dia.
sampai di wakaf baru. Planning asalnya nak turun kat tempat. Tapi Allah ada lagi lah dia buat ni. Kita turun kat wakaf baru lah. Kita nak jalan jauh sikit, nak tengok tempat makan. Biasa sampai ke Kelantan kena makan lah. Memang diet ke laut dah kalau macam ni. Tapi time ni, orang kata body pun memang macam tu lah kan. Ada idea sleeping bag terakhir? Yo. Lagi TM Malaysia ni. Dia masih kekalkan dalam kad apa katil tu. Kami first time dulu naik 23 tahun dulu kot. Ha. 26 tahun dulu lah masa kita orang baru nikah. Kita orang ke Singapura naik tipe train ni. Keadaannya sama je lah, katil tu cantik. Semua cantik, tak ada beza. Bilik air pun berkurang lah. Cuma alhamdulillah kita dapat area tu, bilik air tu bersih. Dan satu lagi, ada satu coach tu tiba-tiba pula tak ada aircon. Kepanasan dalam tu semua. Ni di wakaf baru lah. Jadi kita bermula kita punya perjalanan di Kelantan, jalan-jalan cari makan lebih kurang. Tapi harap sleeper train diteruskan, dipertingkatkan dengan di kualiti dan khidmatan yang terbaik. Dan insyaAllah benda ni is good for the tourism in Malaysia, especially di Kelantan.